disindir usai timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Sintayong dibela fans garis keras. Pelatih timnas senior Indonesia, Sintayong, dibela oleh fans garis keras usai pria berpaspor Korea Selatan itu disindir karena belum juara bersama timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kabar soal timnas Indonesia U16 terus mencuat. Di balik keberhasilan juara Piala AFF U16 2022, ada pula kontroversi di baliknya. Salah satunya ketika pelatih kiper timnas Indonesia U16, Marcus Harrison, menyindir soal kehebatan timnas Indonesia U16 yang berhasil juara bersama pelatih lokal. Momen itu terjadi saat pengalungan medali kepada para pemain, pelatih, dan staf kepelatihan timnas Indonesia U16. Ketika mengantri untuk menerima medali, pelatih kiper timnas Indonesia U16 Marcus Harrison dan salah satu staf pelatih yang tidak diketahui namanya mengucapkan kalimat satir, "Local pride, local pride," ujar Marcus Harrison ke hadapan kamera televisi. Ucapan Marcus Harrison itu ditangkap sebagai sindiran terhadap program naturalisasi di level timnas Indonesia U19 dan senior. Beberapa yang lain berspekulasi Marcus Harrison menyindir Sintayong yang merupakan pelatih asing. Hal itu membuat warganet tanah air heboh. Bahkan, dikutip dari media sosial TikTok dengan nama akun @informasi67, memperlihatkan perbandingan prestasi pelatih lokal yang berhasil bawa juara timnas Indonesia dengan Sintayong. Hanya ada 4 trofi juara di lemari kaca PSSI, semuanya dihasilkan pelatih lokal, tulis salah satu warganet. Hal itu pun dibantah oleh warganet lainnya. Tampak salah satu netizen membela Sintayong diduga dapat sindiran dari Marcus Harrison. Salah satu netizen menyebut bahwa hanya ada satu pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Asia dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir hanya ada satu pelatih yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Dia adalah Sintayong yang berasal dari Korea Selatan, tulis salah satu netizen. Terlepas dari perguncingan itu, ada pula warganet yang membuat suasana netral. Menurut netizen tersebut, hal-hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi agar tidak menimbulkan perpecahan dalam pesepak bolaan Indonesia. Jadi intinya gini, mending percaya sama satu pelatih dan gak usah banding-bandingin pelatih lokal sama asing karena semua itu ada prosesnya dan usahanya, tulis akun @adambayu720 dalam komentar unggahan TikTok tersebut.